108 pada hari Rabu tanggal 30 Agustus tahun 2017 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Peserta disiapkan. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Gerak, gerak. Laporan setiap pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara bendera dalam rangka milad Muhammadiyah ke-108 tanggal 30 Agustus 2017 siap dilaksanakan. Siap dilaksanakan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya.
merah putih. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Hening cipta mulai. Thank you.
Selesai. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan pidato milad ke-108 Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta tahun 1438 Hijriah 2017 Masehi.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang luar biasa kepada kita semua, khususnya warga Muhammadiyah Kota Surakarta, baik yang ada di ranting, cabang, daerah, dan bahkan yang ada di amal usaha Muhammadiyah. Ungkapan syukur juga kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai saat ini kita masih bisa mendakwahkan Islam melalui gerakan Muhammadiyah. Dan alhamdulillah pada hari ini tepat kelahirannya yang ke-108 dalam hitungan tahun Hijriah. Kita ucapkan selamat milad Muhammadiyah yang ke-108. Semoga menjadi momentum yang baik untuk Muhammadiyah di Kota Surakarta, dan semoga menjadikan kota yang terus berkemajuan. Muhammadiyah adalah gerakannya sampai sekarang masih dan terus konsisten dalam melakukan usahanya di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan dakwahnya tiada lain dihikmatkan untuk memajukan kehidupan masyarakat yang seluas-luasnya sebagai perwujudan misi risalah rahmatan lil alamin. Muhammadiyah sampai sekarang terus berjuang demi tegaknya Islam yang berkemajuan serta senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta falsafah negara Republik Indonesia yang syah. Muhammadiyah sejak Muktamar ke-46 tahun 2010 di Yogyakarta mengusung tema Islam berkemajuan yang terkandung dalam pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua. Artinya, Islam berkemajuan dalam Muhammadiyah merupakan suatu pemikiran yang mendalam dan sistemik yang melekat dengan jati diri Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang menjalankan misi dakwah dan tajdid yang memajukan kehidupan seluruh umat manusia. Muhammadiyah yang berdiri sejak 18 November 1912 di Yogyakarta dan sampai kini yang telah berusia lebih dari satu abad akan tetap istiqomah mengembangkan misi dakwah dan tajid guna terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang kehadirannya secara luas mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Muhammadiyah hadir di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia melakukan pembaharuan atau pencerahan dari kondisi umat Islam dan bangsa Indonesia yang kala itu terjajah sekaligus tertinggal dalam aspek kehidupan. Inilah spirit awal dari Muhammadiyah dalam menggagas dan mewujudkan Islam sebagai agama berkemajuan. Muhammadiyah menghadirkan Islam sebagai agama yang maju dan memajukan peradaban umat manusia. Itulah karakter kader dasar Islam sebagai Din Al-Hadarah. Selamat milad yang ke-108 Muhammadiyah terus maju dan berkemajuan dalam mendakwahkan Islam. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Dr. Andes Haji Sobari NBM 503610. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menyanyikan lagu oleh seluruh peserta upacara Mars Muhammadiyah dan Sang Surya. Pembacaan doa oleh petugas upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita dan menengadahkan hati kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepada-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan 'alimin, hamdan syakirin. Hamdan bi'afi ni'amihi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illallahul halimul karim. Wa subhanallahi rabbil arsil adhim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibat rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birri wa salamatan min kulli ismi. La tad'a lana dhanban ila ghafartah wa la hamman ila farajtah wa la hajatan hiya laka ridha ila qadaitahu ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Syakur, berilah kami kekuatan untuk dapat mensyukuri dari nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami sadar dengan bersyukur kepada Engkau akan dapat membuka pintu-pintu kebaikan yang lebih banyak. Ya Allah, ya Fattah, berilah kemudahan dalam setiap aktivitas kami untuk berperan serta dalam membangun karakter bangsa kami, Indonesia yang berkemajuan. Ya Allah, ya Sabur, tetapkan kesabaran dalam menghadapi ujian, kelapangan dalam kesempitan, kemudahan dalam kesulitan, dan jalan keluar untuk setiap permasalahan. Lindungilah kami, jauhkanlah kami dari hal-hal yang buruk, bimbinglah selalu agar senantiasa berada di jalan yang lurus dan istiqomahkan kami dalam kebenaran. Ridhoilah kami, berkahilah setiap langkah dan jauhkan kami dari bermaksiat kepada-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah dari lupa bersyukur kepada-Mu, sehingga seiring bertambahnya masa semakin bertambah kuat pula derajat mulia di sisi-Mu. Rabbana la ilaha illa anta, yang maha mengetahui hajat hambanya, Engkaulah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Lapor upacara bendera dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-108 tanggal 30 Agustus 2017 telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan oleh pemimpin barisan. Alhamdulillah,
semua berjalan dengan lancar, hikmat mudah-mudahan diridai Allah Subhanahu wa taala. Muhammadiyah Surakarta berjuang bersama. Semoga